Marshanda merasa dapat tanda-tanda akan meninggal. Marshanda baru-baru ini mengungkap bahwa ia divonis mengidap tumor payudara. Setelah vonis tersebut, Marshanda merasa tanda-tanda yang biasanya dirasakan oleh seseorang akan meninggal. Berbincang dengan Denny Sumargo, Marshanda bercerita bahwa sejak kecil ia pernah diajarkan bahwa seseorang akan meninggal dunia biasanya akan mendapatkan tanda. "Gue ngerasain itu, Bang Denny, jadi aku ngerasa dapat signal atau tanda, enggak hanya feeling di dalam hati," kata Marshanda dalam video yang diunggah. Pemeran sinetron Bidadari itu melanjutkan bahwa tanda-tanda kematian yang pertama adalah saat berbincang dengan putrinya, Sienna. Saat itu ibu dan anak itu sedang teleponan dan membicarakan hal yang menyenangkan hingga lupa waktu. "Tiba-tiba aku ngasih tahu petua-petua kehidupan kayak, kalau nanti ibu udah nggak ada, kamu harus nggak apa-apa," kata Marshanda meniru pembicaraannya dengan Sienna. Tak hanya sekali, Marshanda juga kembali mendapatkan tanda kematian. Saat itu ia tiba-tiba mendapatkan kiriman foto dari Sheena. Putrinya itu mengirim sebuah foto yang diedit dan dikirim pada temannya. Denny lagu bertanya pada Marshanda soal detail foto yang dikirim Sheena. Marshanda yang awalnya enggan menjelaskan secara detail foto tersebut, namun pada akhirnya menjelaskan bahwa foto tersebut terasa aneh. Karena dia tiba-tiba ngirim foto yang mukanya Marshanda, terus ada gambar pistol, ada gambar tembakan, kayak emoji api-api, terus ada tulisan RIP. "Gue juga bingung," jelas Marshanda.